Pertandingan putra antara Papua menghadapi Sumatera. Ya, misalnya kendaraan pribadi, kantong parkirnya lumayan cukup. Silakan hadir yang bisa hadir di sekitaran Jabodetabek. Monggo kita tunggu di... Ya, dan sebuah pukulan hilang di posisi dua kali ini dilakukan oleh Aril Pangestu. Masih bisa ditahan. Ball didapatkan oleh Lampung. Pipe attack. Kita lihat lawan masih memanjang. Betul. Kita lihat upaya pipe attack yang sebetulnya tadi hanya dikawal oleh satu Kalimantan Selatan, namun gagal tadi Tio Bagus mengeksekusi bola. Dari luar biasa, cross pipe dengan deep angle shot yang luar biasa, gagal. Pangestu. Selatan pun juga ada Darda Mulia Muhammad ya. Betul. Juga merupakan middle blocker muda asal DKI Jakarta yang bermain. Yun Muhammad. Shift yang melebar. Serangan dari posisi 4 menghilang. Begitu percaya diri Tio Bagus menembus double block dari pemain-pemain Kalimantan Selatan. Didi Firmansyah. Overpass. Kesempatan kali untuk Lampung. Tip ball yang sangat lakukan oleh Tio Bagus ketika memang bolanya terlalu menjorok ke dalam. Ya upaya tip ball menjatuhkan bola persis. Floating serve. Receive yang cukup baik. Serangan dari posisi 4, down the line dari... Satu pukulan down the line dari Sekti Wibowo. Ini dilakukan. Nyaris overpass dan ya, tampaknya sudah... Gagal tadi sebuah angkatan bola dari Suhanda nampaknya. Tol, kontrol oleh Kevin. Shiver cukup baik. Serangan dari posisi 2. Ya, dan pemirsa di sekitaran Gor Bulungan. Jadi tentu saja kalau yang mau datang ke Gor Bulungan juga harus hati-hati ya. 14-12. Receive yang sangat baik. Pipe attack. Hayun ya? Iya, betul. Betul, Hayun Muhammad ternyata. Betul, dibalas tuntas oleh Hayun melalui sebuah boom spike. Floating serve. Receive yang cukup baik. Pipe attack. Dan bijak sana. Betul. Kita lihat triple block dari pemain-pemain Kal. Jump serve. Receive yang cukup baik. Ada quick. Serangan kali ini sebuah tip. Kita lihat Bero Khairul Anwar tadi gagal mempick up bola. Tol, tadi kita lihat permainan ini. Ya, free ball. Kalsel kali ini. Variasi tumpuk yang sangat padu. Kita lihat sempurna tadi. Terpancing blok dari Daniel Hana. Dan... Dari posisi 2. Masih mampu didek. Ya, dan overpass yang langsung. Keputusan set yang kurang tepat tadi dari Daniel Hana ya. Saat ia di posisi 5. Memberikan set ke posisi 4. Ayun Muhammad. Gagal. Loving serve. Receive yang cukup baik. Serangan dari posisi 4 menyilang dilakukan. Tadi coba dilakukan oleh Didi Firmansyah ya. Terlambat tadi menutup spike kali serve. Ya, receive yang sangat baik. Dari posisi 2 kali ini dan Ogi Alexander. Dan ke arah baseline dari Ogi Alexander tadi begitu presisi memang. Posisi 2 kali ini. Mampu didik. Pipe attack. Dan memang begitu deras dari bola pantul yang dihasilkan dari pukulan Hayun. Ya, receiver cukup baik. Serangan dari posisi 4 terblok. Kita lihat overpass. Ya kan di set yang keempat. Iya, dan ada upaya dig yang gagal tadi dari baik. Pipe attack. Terkena soft block. Di posisi 4 kali ini. Kita mendapatkan match point pada kedudukan 24-17. Iya, kita lihat. Spike keras dari